tips seterusnya adalah pilih bank yang betul. Maksudnya adalah setiap bank ada di Malaysia ini, mereka ada fokus target market mereka tersendiri. Contohnya, HSBC adalah target market mereka lebih kepada credit card. Maksudnya, sekiranya anda submit personal loan di HSBC, chances untuk anda di reject lebih tinggi berbanding anda submit di CIMB Bank. Jadi maksudnya, that's why anda perlu tahu apa target market, apa produk yang ditarget oleh bank tersebut. Sekiranya anda tanya kepada konsultan, kepada pegawai bank tersebut, mereka akan cakap you submit apa saja pun boleh. Tapi hakikatnya mereka hanya nak ambil kita, nak cuba dulu sebagai klien. Kalau tak reject, itu anda punya pasal. Jadi that's why sangat penting untuk anda tahu berhubung dengan konsultan yang boleh membantu anda untuk submit kepada bank yang betul, mengikut kepada apa yang loan, apa jenis apa yang anda kehendaki. Terima kasih.